setelah bersih kita tinggal di kotor sampai bersih. Terus langsung bisa cepat jadi kotoran langsung hilang. Nah, gitu. Cek kotor nih. Bersih. Biowe kalau itu bersih. Oke Mas Henry, kita keringkan. Bisa dilihat di sini. Wah, benar-benar. Memang benar-benar bersih. Oke. Oke, kita tinggal memberikan oli. Tinggal memberikan oli dan kita akan mengelas. Hai guys, itulah cara tutorial membaiki kompresor dengan kerusakan macet dikarenakan gabungan oli yang olinya naik ke evaporator dan kondensor, dan sudah lancar tinggal untuk mengolah.